Hey yo yo yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bosku. Balik mana yang bagus babar channel tutorial tukang cukur. Oke bosku, di sini video kali ini saya tidak berbagi pengalaman ya, karena saya berbagi ngevlog. Kebetulan saya ini memotong rambut si teman saya. Jadi kebetulan juga si kameranya ini kurang fokus terhadap dasi bosku. Jadi ya saya cuman ambil yang penting-penting saja bosku ya. Untuk yang pertama tadi di parting ya, seperti biasa saya tidak menggunakan spray tapi menggunakan jebor. Untuk pola dasar saya biasa menggunakan guard nomor 2 ya, sekitar 3 jari di atas telinga. Kebetulan si customer atau si teman saya ini enggak pengen terlalu tinggi ya. Saya mengikuti bekasnya potong rambut yang dulu lah ya. Jadi ngikutin aja. Oke bosku. Semoga kalian tidak blenger ya, soalnya video ini ya mungkin kurang jelas lah ya, karena ya kesalahan kamera juga ya, karena kamera HP. Jadi bisa di skip saja, nggak apa-apa ya, kan ini sayang kalau dibuang kan videonya. Jadi saya mohon sekurang-kurangnya banget ya. Oke bosku, wes ngene ae. Pokoknya rumusnya ini ya, pakai guard nomor 2 terus lalu guard nomor 1 ambil sekitar 2 jari ya, lalu langsung disambungkan pakai satu open ya, seperti tekniknya seperti video-video sebelumnya ya. Oke, videonya cuma sedikit durasinya ya bro. Ini bertepatan saya ini di Jombang ini di samping rumah saya di Jombang. Rek, selain Jombang, aku iki wong Jombang ya, Rek. Oke, langsung saya pamit bosku ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ojo lali macak boys. Bye.